Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, yang saya hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Nami Nanti Al-Bar beserta seluruh pengurus Masjid Al-Muttaqin dan seluruh jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam yang mulia ini kita berkumpul di Masjid Al-Muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita tentang biografi singkat dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Dilanjutkan kisahnya, wa galat ummuhu yauma ya Rasulullah Khuwaidumak Anas ud'ullah lahu faqala Allahumma akfir malahu wa waladahu wa atil umrahu waghfir zambah wa adkhilhu jannata. Ibu daripada Sayyidina Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinatul Munawarah, maka Ummu Sulaim membawa anaknya Sayyidina Anas bin Malik menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ketika sang anak tersebut yang berusia kurang lebih 10 tahun, maka Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, Khuwaidumak Anas ud'ullah lahu, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, ini ada pelayan kecilmu bernama Anas, tolong doakanlah anak tersebut, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala doa khusus yang engkau doakan untuknya, untuk Sayyidina Anas bin Malik. Faqal, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa, Allahumma akfir malahu wa waladahu. Ini doa yang pertama. Ya Allah, akfir, perbanyaklah malahu, hartanya Anas, wa waladahu, dan anak-anaknya. Perbanyaklah hartanya dan anaknya. Wa atil umrahu. Doa kedua dari Nabi, wa atil umrahu, panjangkanlah umurnya. Waghfir dzambahu. Yang ketiga, ampunkanlah dosanya. Dan yang terakhir, wa adkhilhul jannata, masukkanlah dia ke dalam surga. Ini doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Nabi persembahkan kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi diminta agar hartanya berlimpah, anak-anaknya banyak, panjang umurnya, diampunkan dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa taala. Ini doa yang tidak ditolak oleh Allah. Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab la hijabalah. Doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustajab, tidak ada hijab. Kemudian Anas bin Malik berjalannya waktu tumbuh dewasa. Tapi Sayyidina Anas bin Malik masih mengingat doa yang pernah Nabi doakan kepadanya. Masih mengingat. Sehingga Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, falaqad ruziqtu min sulbi siwa waladi waladi mi'a wa khamsatan wa isrina dhukura wa lam yurzat illa ibnatain ala makil. Ketika Sayyidina Anas bin Malik sudah tumbuh dewasa, sudah menikah, punya anak, punya cucu, punya cicit, kata Sayyidina Anas bin Malik, saya punya anak, cucu, cicit
Saya berjumpa dengan anak saya, cucu saya, cicit saya. Jumlahnya semua ada 125 orang. Zukura. Semuanya laki-laki. Walam yurzak illa ibnatain. Dan anak perempuan hanya dua orang. Berarti doa Nabi SAW terrealisasi. Allah tunjukkan. Nabi katakan yang pertama apa? Akfir malahu wa waladahu. Perbanyak hartanya dan perbanyak anaknya. Ternyata Sayyidina Anas bin Malik menghitung anaknya, cucunya, cicitnya. Seluruhnya itu berjumlah 125 orang laki-laki ditambah dua orang perempuan. Doanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa inna bustani la yuthmir fi sanah marratain wa fihi rayhanun yaji'u minhu rihul misk. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik ini menjadi orang kaya raya, saudagar, pengusaha korma paling sukses di kota Madinah. Kenapa menjadi pengusaha korma paling sukses di Madinah? Ternyata kebunnya itu, biasanya korma itu musimnya tumbuh setahun sekali. Tumbuhnya setahun sekali dengan hasil panen yang melimpah. Tapi berbeda dengan kebunnya Sayyidina Anas bin Malik. Setahun dua kali panen. Dengan hasil yang berlimpah. Dan kormanya ini berbeda dengan korma yang lainnya. Kormanya ini mengeluarkan aroma bau minyak kasturi. Sehingga yang paling laris kormanya Sayyidina Anas bin Malik. Dan akhirnya dari hasil berjual atau berdagang korma tersebut, Sayyidina Anas bin Malik menjadi orang yang kaya raya. Maka doa Nabi SAW, wa akfir malahu, perbanyak hartanya, itu terbukti. Wa waladahu, dan perbanyak anaknya juga terbukti. Doanya Nabi Muhammad SAW. Ini kesaksian Sayyidina Anas bin Malik atas doanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau katakan, walaqad bakitu hatta sa'imtul haya. Kemudian Nabi doa, atil umrahu, perpanjang umurnya. Ternyata umurnya Sayyidina Anas bin Malik di atas 100. Sampai beliau katakan, ini umur terlalu panjang sampai saya sudah bosan hidup. Sa'imtu haya. Sa'imtu artinya saya bosan hidup karena terlalu panjang umur. Disebutkan usianya, ada sebagian ulama mengatakan bahwa usianya Sayyidina Anas bin Malik itu mencapai 100 tahun. Ada yang mengatakan mencapai 120 tahun. Ada yang menyatakan usianya mencapai 110 tahun. Karena Nabi sudah doakan atil umrahu, perpanjang umurnya. Nah, doa yang kedua, yang ketiga, waqfir dhanbahu wa adkhilhul jannata, ampunkanlah dosanya dan masukkanlah ke dalam surga. Nah, Sayyidina Anas bin Malik berkomentar, kalau yang ini saya belum tahu karena harus meninggal dulu baru bisa tahu, tapi saya yakin doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang Nabi belum minta, Allah sudah kasih. Nabi Musa meminta untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ridho. Ini ridho dari Allah, ini pangkat tertinggi. Nabi Musa meminta setiap hari agar Allah berikan ridhonya kepada Nabi Musa. Minta setiap hari. Karena kalau Allah sudah ridho, itu kenikmatannya lebih tinggi daripada surga. Karena Allah sudah ridho. Setiap hari Nabi Musa meminta ridhonya Allah, Nabi Musa dapatkan ridhonya Allah menjelang wafat. Sudah mau meninggal, baru dikasih ridho oleh Allah Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW,
awal diangkat menjadi rasul tanpa meminta ridho, Allah sudah kasih ridho. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ayat ini ayat diturunkan di Makkah. Makanya termasuk kategori surat Makkiyah. Surat yang diturunkan di kota Makkah. Artinya Nabi Musa dapat ridhonya Allah dengan berbagai amal ibadahnya, berbagai usahanya dalam dakwah, berbagai kesulitan yang ia alami, ridhonya dapatnya bagian akhir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih awal-awal jadi nabi sudah dapat ridhonya Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Beda. Ya. Habibullah, Safiyullah, Khalilullah. Wa syatalahu qayyamuhu ay qa'im bi umurihi atasha arduhu fatawadda'a wa kharaja ilal bariyah wa shalla rak'atain wa da'a. Dikisahkan ada orang yang mengeluh kepada Sayyidina Anas bin Malik. Kalau tanahnya itu, kalau ditanam tumbuh-tumbuhan, tidak tumbuh, tandus, kekeringan air. Maka Sayyidina Anas bin Malik fatawadda'a, beliau berwudu. Wa kharaja ilal bariyah, dan pergi ke tanah tersebut yang tandus. Wa shalla rak'atain, dan beliau melakukan sholat dua rakaat di tempat tersebut. Wada'a, selesai sholat dua rakaat, beliau berdoa. Fasarat sahabatun hatta ghasiyat ardahu. Maka di saat beliau berdoa, awan itu mulai berkumpul. Awan. Kemudian selesai baca doa, turun hujan. Berarti doanya juga mustajab. Bagaimana tidak mustajab? Menjadi pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir 10 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gatat wasataratsha wa mataratsha mala'atsha. Yang luar biasa tempat tersebut sudah lama tidak turun hujan. Ketika Sayyidina Anas bin Malik berdoa, hujan itu turun sampai ke banjiran. Sekali doa, langsung hujan turun ke banjiran. Wa kana yusalli fayutilul qiyam hatta tuqattir gadamah atau hatta taqtura gadamah damma. Ini korelasi dengan doanya mustajab. Jadi gak mungkin doanya mustajab kalau ibadahnya biasa-biasa. Kalau doanya mustajab pasti ada amalan yang luar biasa. Gak bisa. Kalau biasa-biasa, ya doanya biasa. Tapi kalau amalannya luar biasa, pasti doanya juga luar biasa. Nah sekarang kita lihat bagaimana amalannya. Ya Allah. Wa kana yusalli. Beliau itu kalau sholat sunnah, fayutilul qiyam hatta taqtara gadamah damma. Itu beliau kalau berdiri lama sholat, ya, namanya rukun tawil, rukun panjang itu kita waktunya panjang tidak membahayakan sholat. Misalnya ada orang sholat, dia berdiri dari ba'da isya, sholat sunnah, selesai sholat isya, dia sholat sunnah. Kemudian dia baca misalnya satu ayat, dia hayati satu ayat terus dalam posisi berdiri sampai dekat subuh, itu tidak mengapa. Namanya rukun tawil. Dan ini sering dilakukan oleh kaum salihin. Seperti Imam Abu Hanifa diceritakan dalam kitab Nul Absar fi Manaqibi Ali Mukhtar. Abu Hanifa itu kalau sholat sunnah ba'da isya, yang tidak tahu sholat sunnah apa yang beliau lakukan, ketika berdiri, selesai baca surat Fatihah, beliau baca surat Yasin. Nanti sampai di ayat wantazu ayyuhal mujrimun. Itu beliau ulang-ulang. Satu ayat itu terus. Sambil air mata ini mengalir, sampai jenggotnya basah dengan air mata. Beliau ulang satu ayat dalam posisi berdiri. Sampai dekat subuh. Itu Abu Hanifah. Nah Anas bin Malik juga demikian.
saking lamanya berdiri dalam sholat sampai dikatakan tumitnya itu keluar darah. Jadi sholatnya seperti itu, sampai tumitnya keluar darah. Artinya berdirinya itu lama dan sering dilakukan. Wa kana idza khatama al-Qur'ana, apabila beliau menghatamkan Al-Qur'an, jama'a waladahu wa ahla baitihi wa da'alahum, maka beliau mengumpulkan anaknya, istrinya, seluruh keluarganya, cucunya, cicitnya. Kemudian selesai khatam Al-Qur'an, dikumpulkan semuanya, kemudian doa. Beliau mendoakan mereka. Da'alahum, mendoakan mereka. Wa ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thamani ghazawat. Dan Sayyidina Anas bin Malik ini berperang, ikut jihad fi sabilillah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 8 kali peperangan. Bisa bayangkan usianya 10 tahun. Kalau Nabi meninggal itu kurang lebih usianya 20 tahun atau 21. Berarti ketika ikut jihad masih muda. 8 kali ikut perang. 8 kali berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqama bil Madinah. Beliau mukim di kota Madinatul Munawwarah. Wa syahidal futuh, dan menjadi saksi sejarah pembebasan kota Makkah. Summa fatana Basra. Kemudian pindah beliau ke Basra. Jadi beliau ini di Madinah, nanti pindah ke Basra. Basra itu di Irak. Sampai meninggal di sana, di Irak. Beliau jadi guru besar di Basra. Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, dalam kitabnya Al-Isobatu Fitami Sahabah mengatakan bahwa beliau punya murid yang sangat terkenal, itu dua orang. Muridnya Anas bin Malik yang sangat alim, yang sangat soleh, dua orang. Yang satu bernama Muhammad ibn Sirin, lahir 23 Hijriah, meninggal 110 Hijriah. Yang kedua bernama Al-Imam Thabit bin Aslam Al-Bunani. Ini dua murid Sayyidina Anas bin Malik yang paling terkemuka. Wa mata biha, Sayyidina Anas bin Malik meninggal di kota Basra. Sanata 93 fi zamanil Hajjaj, pada tahun 93 Hijriah. Meninggalnya pada tahun 93 Hijriah. Fi zamanil Hajjaj, di zamannya Al-Hajjaj bin Yusuf Asagofi, seorang amir yang terkenal kejam. Ya, terkenal kejam. Beliau sudah membunuh orang hampir ratusan ribu. Dengan zalim ya, membunuh orang dengan zalim ratusan ribu. Dua, dalam satu riwayat 200 ribu, riwayat yang lain 400 ribu orang sudah pernah dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dan beliau ini disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Zahabi, yang lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah, dalam kitab biografi Siyaru A'lami Nubala, menyatakan Sayyidina Anas bin Malik ini meninggal karena ditusuk dengan tombak yang beracun oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Jadi Hajjaj ini banyak membunuh sahabat, banyak juga membunuh para tabi'in. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri, yang lahir 97 Hijriah, meninggal 161 Hijriah, beliau mengatakan tidak layak Hajjaj disebut orang beriman karena sudah banyak membunuh orang. Tapi ulama lainnya mereka tidak mau komentar, walaupun jahat sudah meninggal, selesai. Dan ini paling membenci Ahlul Bait Nabi, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Cuma punya jasa membuat tartib dalam Al-Quran. Dan hafal Al-Quran 30 juz. Beliau ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran, hafal Al-Quran 30 juz. Tapi kalau model begini, gak selamat. Bunuh ulama,
bunuh tabi'in, kemudian ahlul bait dimusuhi. Hajjaj bin Yusuf As-Sadduq. Ini pernyataan Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyaru A'lami Nubala ketika membahas biografi daripada Hajjaj bin Yusuf As-Sadduq. Jadi Sayyidina Anas bin Malik ini pernah ditusuk dengan tombak beracun oleh Hajjaj bin Yusuf As-Sadduq. Akhirnya dengan racun tersebut beliau meninggal dunia pada tahun 93 Hijriah. Waktu lifa fi umrihi faqila innahu 99 sana. Nah, ini yang tadi disebutkan. Para ulama mengatakan beliau meninggal ini usia 99 tahun. Ada yang mengatakan 106 tahun, ada yang mengatakan 103 tahun, ada yang mengatakan 110 tahun, ada yang mengatakan 107 tahun, ada yang mengatakan 120 tahun. Jadi usianya panjang. Wa awsa Thabit al-Bunani an yaj'ala tahta lisanihi sya'ratan kanat indahu min sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Anas bin Malik meninggal dunia, beliau memberikan wasiat kepada muridnya bernama Thabit al-Bunani. Sebelum meninggal dunia memberikan wasiat. Wasiatnya adalah diletakkan satu helai rambut milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ada menyimpan sehelai rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan wasiat agar sehelai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diletakkan di bawah lidahnya, tahta lisanih. Rambut Nabi diminta diletakkan di bawah lidahnya. Fafa'al, maka sang murid melakukan itu. Meninggal dunia, rambutnya Rasulullah SAW diletakkan di bawah lidahnya Sayyidina Anas bin Malik. Ini luar biasa. Seorang sahabat masih ingin mencari tambahan keberkahan dan kebaikan dengan bertabarruk, mengambil berkah dari rambutnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tabarruk itu dilakukan oleh para sahabat. Mengambil berkah itu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kitab kurang lebih hampir 1000 halaman, judulnya Kashful Ghummah an Jamil Ummah. Kashful Ghummah an Jamil Ummah. Kitab ini hampir 800 atau 900 halaman, sudah hampir 1000 dengan daftar isinya hampir 1000 halaman. Dalam kitab tersebut disusun oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'roni, seorang ulama besar yang ada di Mesir. Al-Imam Abdul Wahab Sya'roni. Jadi sedikit biar tahu sosok ulama yang bernama Al-Imam Abdul Wahab Sya'roni, diceritakan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Jami'u Karamatil Awliya, Ensiklopedia Keramat Para Wali. Itu menceritakan beliau ini diberikan gelar Syekhul Islam. Syekhul Islam, guru besar di dalam agama Islam. Yang luar biasanya, gelar Syekhul Islam ini beliau dapat dari ulama-ulamanya bangsa manusia dan ulama-ulamanya bangsa jin. Jadi bangsa jin juga punya ulama. Bangsa jin juga punya ulama. Jadi pengakuannya dua bangsa. Pengakuan beliau sebagai Syekhul Islam itu pengakuan dari ulama kalangan manusia dan juga daripada ulama kalangan bangsa jin. Makanya diceritakan dalam kitab tersebut, Jami'u Karamatil Awliya, bangsa jin datang dengan jumlah yang begitu banyak beserta dengan ulama-ulamanya. Mereka datang menemui Syekh Syekh Abdul Wahab Sya'roni. Kemudian bangsa jin memberikan banyak pertanyaan, dijawab oleh beliau. Seluruh pertanyaan bangsa jin yang diberikan kepada beliau, Al-Imam Abdul Wahab Sya'roni menjawab seluruhnya. Akhirnya jawaban ini jadi satu kitab. Ada kitab beliau itu menjawab pertanyaan bangsa jin. Ada kitabnya.
Setelah jawaban itu telah dijelaskan seluruhnya oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'roni, maka ulama yang ada di kalangan bangsa jin langsung memberikan gelar kepadanya, anta Syekhul Islam, engkau adalah guru besar di dalam agama Islam. Maka disebutkan Syekhul Islam, pengakuannya di dua alam, yaitu alam manusia dan alam bangsa jin. Itu luar biasa. Jadi kitabnya ada itu, kitab di mana beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bangsa jin. Jadi satu jilid kitab. Nah, Al-Imam Syekh Abdul Wahab Sya'roni punya kitab namanya Kashful Ghammah. Kashful Ghammah an Jamil Ummah. Beliau ceritakan, Sayyidina Anas bin Malik ini bukan hanya memiliki sehelai rambutnya Nabi Muhammad SAW, tapi juga gelasnya Nabi. Ada gelasnya Rasulullah SAW. Ketika Nabi seling minum air, itu menggunakan gelas tersebut. Dan biasa yang menuangkannya itu di rumah itu Sayyidina Anas bin Malik. Nabi ambil itu gelas, kemudian dituangkan. Sobba alaihi, dituangkan kepadanya, kepada Rasulullah SAW. Itu yang biasa yang menuangkan itu Sayyidina Anas bin Malik. Gelas inilah yang Nabi sering minum. Nabi berikan hadiah kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik simpan di tempat satu sunduk, satu peti, kotak khusus. Gelas tersebut disimpan di situ. Ini lebih mahal dari perhiasan, kata beliau. Perhiasan harta saya miliki dengan gelasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gelasnya Nabi Muhammad jauh lebih mahal. Ini beliau simpan. Ya, sangat sangat ketat penyimpanannya. Kemudian juga diberikan juga mindilun Nabi, sapu tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sering keluar rumah, disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Isa Tirmidzi yang lahir 209 Hijriah, meninggal 279 Hijriah. Imam Tirmidzi meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar rumah tidak pernah lupa membawa sapu tangan, mindil, dan juga tidak pernah lupa membawa mustun, sisir. Jadi Nabi kemana-mana bawa sapu tangan, bawa sisir. Orangnya rapi, bersih. Setiap kali keringat bercucuran, sapu tangan itulah digunakan untuk mengusap keringatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sapu tangan ini diberikan kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ada satu kejadian ketika beliau membawa sapu tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian lewat ke dapur. Pada waktu itu kalau menyalakan kompor kan pakai kayu bakar. Jadi kayu bakar sudah menyala. Tidak sengaja lewat, sapu tangannya Nabi terjatuh, masuk ke dalam api. Sayyidina Anas bin Malik ketika itu sampai ke kamarnya mencari itu sapu tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidak ketemu. Dia ingat-ingat tadi lewat di mana, mungkin ada jatuh. Akhirnya dia teringat, oh tadi lewat dapur. Dia balik ke dapur. Ketika beliau balik ke dapur, di dapur itu sudah penuh dengan orang. Lagi berkumpul. Mereka sedang menyaksikan api. Ternyata di dalam api itu sapu tangannya Nabi tidak terbakar. Jadi seluruhnya ini menyaksikan, mereka heran. Kenapa ini sapu tangan, kain, kok di dalam api tidak terbakar sama sekali? Maka Sayyidina Anas bin Malik pun melihat. Oh, ini sapu tangan. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, kenapa dia tidak terbakar sapu tangan tersebut? Karena itu sapu tangan pernah mengusap keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keringat Nabi Muhammad tidak bisa terkena api. Api neraka saya tidak mampu membakar keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan api dunia? Dan Sayyidina Anas bin Malik, beliau tidak pernah mencuci sapu tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena keringat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih wangi dari minyak kasturi. Beliau mengatakan, "Ma syamintu rihan
atyab min rihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah mencium aroma wangi yang lebih wangi seperti aroma wanginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaani keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga banyak di kalangan para sahabat, mereka ini mengambil keringatnya Nabi dijadikan sebagai minyak wangi. Di antaranya ibundanya daripada Sayyidina Anas bin Malik, Ummu Sulaim, juga dalam satu riwayat disebutkan dalam kitab Puasa Ilal Usul Ila Syama Ilal Rasul. Nabi tidur siang, kemudian cuaca sangat panas, keringat Nabi bercucuran. Maka Ummu Sulaim mengambil satu wadah, diletakkan di bawah, persis di bawahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keringat itu menetes dan tertampung di wadah tersebut. Kemudian Nabi terbangun, Nabi lihat itu wadah sudah penuh dengan keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, "Ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan?" Kata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, naj'alu, kami jadikan keringatmu itu tip minyak wangi. Wa huwa atyabut tib, dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi," kata Ummu Sulaim, dari keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Sayyidina Anas bin Malik ini pernah menyatakan, dia katakan, disebutkan dalam hadis Sahihul Bukhari dengan maknanya disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail yang lahir 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah, dalam kitab Sahihnya terkenal dengan nama Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Bukhari meriwayatkan satu riwayat dengan makna Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, "Ma ra'aitu manzaran ahsana min wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah melihat pemandangan yang lebih indah dari wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ma ra'aitu manzaran ahsana min wajhi Rasulillah." Belum pernah saya melihat pemandangan yang lebih indah seperti wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga beliau menyatakan, "Ma masistu bi bajan wala harira al-yam min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada sutra yang lebih lembut melebihi tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah saya sentuh, itu tangan Nabi lebih lembut dari kain sutra, kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikisahkan ketika para sahabat, mereka sudah rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bersepakat, kalau kita ingin mengenang Nabi, kita ke rumah Anas bin Malik. Kenapa? Karena banyak barang peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di rumahnya. Maka rombongan sahabat pergi ke rumahnya Sayyidina Anas bin Malik. Dibukakan pintu oleh Sayyidina Anas bin Malik, dipersilakan masuk. Kemudian para sahabat ini meminta, "Wahai Anas bin Malik, kami rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin mengenang kenangan indah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu beliau hidup. Tolong keluarkan benda kesayangan beliau yang sering beliau gunakan agar kami mengenang beliau lewat benda yang beliau sering gunakan." Maka Anas bin Malik mengeluarkan gelas, gelas yang biasa Nabi gunakan untuk minum. Ketika dikeluarkan itu gelas di hadapan para sahabat, maka mereka seluruhnya mencucurkan air mata. Mereka mengatakan, "Benar, ini gelas dulu kami lihat Nabi minum dari gelas ini. Kami sering melihat Nabi Muhammad minum dengan gelas ini." Sampai tidak kuat mereka katakan, "Itu udkhul, masukkan kembali itu gelas, kami gak kuat melihat itu gelas karena teringat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi Nabi Muhammad hidup di hati mereka. Haya fi qulubihim. Orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah itu akan hidup di hati mereka. Walaupun ribuan tahun telah berpisah dengan kita, walaupun kita tidak pernah melihat beliau, tapi ketika sudah cinta, itu beliau hidup di hati kita. Dan hakikat kehidupan itu di dalam hati, bukan di fisik. Oleh sebab itu dikatakan, Nabi bersabda, "Man ahya
sunnati faqad ahyani. Wa man ahyani kana ma'i fil jannati. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku. Nabi tidak mengatakan kama. Kama itu seperti. Man ahya sunnati faqad, pakai tahqiq. Tahqiq bukan tamsil. Kalau kama itu artinya seperti. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku seperti dia menghidupkan aku. Tapi tidak pakai redaksi ini. Nabi katakan apa? Man ahya sunnati faqad, pasti, sungguh, ahyani, dia hidupkan aku. Dia hidupkan aku. Makna hidupkan aku di sini, hidup dalam hati. Kalau Nabi sudah hidup dalam hati kita, maka Nabi itu akan menampakkan dirinya di hadapan kita. Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin lewat mimpi. Lewat mimpi. Sebagian lainnya dalam keadaan sadar. Ya Ghazah. Mengatakan, ah ini khurafat. Sahabat tidak pernah mengalami. Siapa bilang sahabat tidak pernah mengalami? Banyak sahabat yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan sadar. Banyak. Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah, beliau meriwayatkan satu riwayat, ada sekumpulan sahabat pergi jihad fisabilillah. Kemudian terjadi peperangan dengan musuh. Di saat terjadi peperangan, ada seorang sahabat, ini berbeda dengan yang lainnya. Dia bukannya sibuk berperang, tapi dia sibuk naik di atas satu bukit. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Sahabat yang lain memperhatikan itu. Ini kenapa nih sahabat kita yang satu tidak ikut perang, hanya naik ke bukit, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Singkat daripada kisah, selesai peperangan, mereka bertanya kepada sahabat tersebut, ya fulan, kenapa tadi kami melihat engkau tidak sibuk dalam peperangan, tapi kami lihat engkau sibuk naik ke atas bukit itu. Naik kemudian turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun. Apa kata sahabat tersebut? Dia katakan apa? Di atas bukit tadi itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya naik untuk bersalaman. Cium tangan, saya turun lagi, saya naik lagi. Dan Nabi mendoakan agar kita menang. Alhamdulillah, dengan doa Nabi Muhammad kita menang peperangan ini. Ini sahabat menyaksikan hal tersebut. Ya, jadi Rasulullah SAW mengatakan, man ahya sunnati faqad ahyani. Orang yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia menghidupkan aku. Wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan aku, dia akan menemani diriku di dalam surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Nabi itu kita hidupkan, kita amalkan. Nanti naik kelas. Setiap perbuatan kita renungkan, kita imajinasikan bahwa ini Nabi lakukan seperti ini. Seakan-akan Nabi hidup dalam rumah kita. Cara makan tangan kanan, oh Nabi Muhammad menggunakan tangan kanan untuk kita makan. Oh berkata begini, cara berkatanya Nabi Muhammad. Oh cara berjalan Nabi Muhammad seperti ini. Seluruh perbuatan kita selalu kaitkan kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad hidup dalam hati kita. Kalau Nabi Muhammad hidup dalam hati kita, tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia tidak melihat Nabi. Minimal dalam mimpinya, dia bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi barik wasallam. Oleh sebab itu, Sayyidina Anas bin Malik mengajarkan hal tersebut. Dia punya murid, Thabit al-Bunani. Ini belajar kepada Anas bin Malik kurang lebih puluhan tahun. Ada riwayat mengatakan 20 tahun, riwayat yang lain mengatakan 40 tahun. Belajar kepada Anas bin Malik. Thabit al-Bunani dikatakan oleh Imam Zahabi termasuk seorang tabi'in yang paling ahli ibadah. Ini salah satu muridnya, Sayyidina Anas bin Malik. Salah satu tabi'in yang termasuk golongan ahli ibadah. Bisa dibayangkan? Beliau setiap hari khatam Al-Quran satu kali. Setiap hari.
Kemudian puasanya seumur hidup. Dahar. Sauma dahar. Setiap hari puasa. Kecuali hari-hari yang dilarang. Kemudian sholat tahajud 40 tahun tidak pernah ditinggal. 40 tahun. Beliau katakan, kabattu sholata isrina sanatan wa tan'amtu biha isrina sanatan. Saya susah payah melaksanakan sholat. Maknanya bukan sholat wajib. Sholat wajib gak dihitung. Itu sudah pasti dilakukan. Maknanya susah payah sholat-sholat sunnah. Kabattu isrina sanatan. Kabattu sholata isrina sanatan. Saya bercapek-capek di dalam melaksanakan sholat sunnah selama 20 tahun. Wa tan'amtu biha isrina sanatan. Kemudian 20 tahun berikutnya, saya merasakan kenikmatan di dalam sholat. Jadi sholat ini jangan ditinggal. Ini ada kisah nyata di Qatar. Ada anak muda, usia 18 tahun. Ini peristiwa tidak lama di zaman kita. Di Qatar. Ya, ada negara di Arab sana namanya Qatar. Ini anak meninggal. Usia 18 tahun. Ketika meninggal dunia, biasa dimandikan, dipakaikan kain kafan, disolatkan, kemudian dikuburkan. Ketika dikuburkan, sang bapak ini dapat kabar dari dokter. Karena ketika dia sebelum meninggal ini masuk rumah sakit, dokter sempat periksa. Ternyata 3 hari berikutnya setelah dikuburkan, dokter kabarkan kepada bapaknya. Dikatakan bahwa anak tersebut meninggal karena diracun. Wallahu alam, diracun apa ada orang yang memberikan racun, apa dia ada minum salah atau bagaimana, wallahu alam. Walhasil sang bapak ini langsung memerintahkan untuk diotopsi. Panggil polisi dan lain sebagainya untuk diotopsi, diperiksa ahli forensik, apakah benar ini racun, apakah ada dugaan pembunuhan lain sebagainya. Akhirnya datang ke kuburan 3 hari setelah dikuburkan. Dan anak ini ciri fisiknya gagah. Wajahnya putih, tampan, hidungnya mancung, rambutnya hitam. Pokoknya tampan, gagah. Digalilah itu kuburan. Ketika digali, subhanallah, dilihat. Itu wajah yang tampan itu sudah hancur berantakan waktu itu. Dia punya wajah sudah hancur sampai sang ayah tidak mengenali anaknya. Kulit yang putih sudah berubah jadi hitam pekat. Seperti baru habis dibakar. Rambut yang hitam berubah putih semuanya. Maka sang ayah ini menangis. Dia melihat keadaan anaknya. Para dokter forensik pada waktu itu mereka semua ketakutan. Nah ini sudah berapa? Baru 3 hari. Kok bisa hancur begini? Akhirnya mereka bertanya kepada sang bapak, ini dosa apa yang dilakukan oleh anakmu? Maka dikatakan anak saya ini tahaun anis sholah, meremehkan sholat 5 waktu. Ya, dia tinggalkan sholat 5 waktu, dia remehkan kewajiban sholat 5 waktu. Dan meninggalkan sholat ini minal gabair. Sholat 5 waktu kalau ditinggal termasuk dosa besar. Azab. Kenapa orang-orang kafir tidak diazab? Tidak pernah ada berita kalau orang kafir ada azab kubur. Selalu beritanya orang Islam. Karena peringatannya untuk orang Islam. Kalau orang kafir sudah tutup buku. Meninggal sudah. Tempatnya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau orang Islam, Allah ingin kasih pelajaran bagi yang hidup. Biar sadar. Ini loh kalau tinggalkan sholat seperti ini. Ada tuh namanya azab kubur. Fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'mini. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Berikanlah peringatan. Peringatan itu hanya bermanfaat bagi orang beriman. Makanya kadang-kadang Allah tunjukkan itu azab kubur. Ada orang Islam yang meninggal punya dosa ini. Allah tampakkan biar jadi nasihat bagi orang hidup. Inilah dosa-dosa seperti ini, azabnya seperti ini. Oleh sebab itu sholat 5 waktu itu
Nabi katakan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi katakan as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Nabi yang mengatakan kalau ada ajaran meninggalkan salat bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Siapa yang mendirikan salat, dia telah mendirikan tiang agama. Waman hadamaha faqad hadamad din. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah merobohkan tiang agama tersebut, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lainnya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, man taraka salatan muta'ammida. Siapa yang meninggalkan satu salat dengan sengaja. Sengaja di sini dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sengajanya karena malas atau bukan malas, hukumnya kafir. Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau mazhab Syafi'i dirinci. Kalau malas, fasik, dosa besar. Kalau mengingkari kewajiban sholat lima waktu, kafir. Ini dirinci oleh Imam Syafi'i. Tapi dari satu hadis ini Nabi mengatakan berarti ada penegasan. Siapa yang meninggalkan satu kali sholat dengan sengaja, fakat kafar, maka dia telah kafir, telah ingkar. Riwayat yang lain, fakat kafar jihara, sudah terang-terangan dia kafir, dia ingkar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka sholatan muta'ammida faqad bari'a min zimmatillahi wa zimmati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang meninggalkan satu kali salat dengan sengaja, maka dia sudah terlepas dari jaminannya Allah dan jaminannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain dikatakan, man taraka salata, siapa yang tinggalkan salat dengan sengaja, ba'athallahu subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah khinzirul aswad. Maka Allah bangkitkan dia di hari kiamat seperti babi hitam. Na'udzubillah min zalik. Jadi dosa besar ini, sholat lima waktu, jangan ditinggal. Lagi sakit, diajarkan tidak mampu berdiri, kan sampai disuruh duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Berbaring juga susah isyarat dengan anggota badan. Anggota badan gak bisa juga imajinasi dengan pikiran untuk sholat. Kenapa? Tidak ada rukhsah untuk ditinggalkan sholat karena ini kewajiban yang langsung Nabi dapat dari Allah Ta'ala. Dan ini perintah seluruhnya sudah diperintahkan kepada para Nabi seluruhnya. Para Nabi seluruhnya itu diwajibkan sholat. Jadi rasa takut ini harus ada. Rasa takut harus ada. Jangan meremehkan sholat lima waktu. Imam Ghazali katakan at-taqwa fil Quran tutlaq ala thalathi ma'ani. Taqwa di dalam Al-Quran mencakup tiga makna. Yang pertama khusyah wal haibah. Yang namanya takwa itu harus ada rasa takut kepada Allah. Coba lihat malaikat. Malaikat ini tidak pernah maksiat. Malaikat tidak punya dosa. Malaikat suci. Malaikat dijamin di dalam surga karena tidak bermaksiat kepada Allah. Malaikat tugasnya taat kepada Allah 100%. Tidak pernah maksiat, taatnya 100%. Tapi lihat keadaan malaikat bagaimana? Keadaan malaikat bagaimana? Alladzina yakhafuna rabbahum. Keadaan malaikat selalu takut kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan selalu melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat yang Allah ciptakan ibadah, tidak pernah maksiat, suci, bersih, punya rasa takut kepada Allah, bagaimana kita yang banyak dosa? Harusnya lebih takut. Harusnya lebih takut. Ya. Ittaqun nara walau bisyakki tamrah. Kata Nabi SAW, takutlah api neraka walaupun sedekah sepotong dari buah korma, kata Rasul SAW. Ku anfusakum wa ahlikum an-nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas biografi dari murid-muridnya Sayyidina Anas bin Malik, yaitu yang pertama
Thabit bin Aslam Al-Bunani, kemudian yang kedua Muhammad ibn Sirin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakiyya wa la mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak wa ij'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa lil muttaqina imama. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa lafu minkum wa salamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.